Ria restoran ya. Ria restoran. Ada di Ria. Nah, dengan menu yang enak-enak. Nah, menunya enak-enak. Menunya enak-enak. Dan kali ini saya pesan soto. Soto. Soto Madura. Ini soto Madura, makanan favorit saya. Karena rasanya pas banget sama saya. Kalau saya kesini selalu pesan ini, soto Madura. Best pokoknya. Terus sama es campur pastinya. Karena saya rindu Indonesia, jadi es campur. Yes. Oke, okay? Gimana nanti penampakannya, kita lihat dulu. Nampak bayangannya nasi, nah, nasi ada jeruk nipisnya juga, ada kerupuk, oke. Dan ini sotonya, soto Madura guys, aromanya mantap, rasanya mantap. Dan ini campur, saya beli kecil porsinya karena saya sendiri hari ini jalan-jalan sendiri, so pas banget, pas banget. Kita coba sotonya. Bismillah. Oke. Kita coba sotonya. Oke. Pokoknya menunya di sini mantap banget dan cocok banget dengan saya. Oke. Tambahkan di nasinya ya. Itu nasi ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya juga empuk guys. Empuk banget di dagingnya empuk. Rasanya Indonesia banget. Karena ini kamu udah keluar ya? Kamu punya restoran, orang ke Indonesia. Hah? Kamu mau berapa? Tapi menetap di Hongkong. Kamu di mana? Ini ada telurnya juga. Iya.
Coba lihat kalau makanan saya habis berarti enak, karena saya kalau gak enak gak saya habis. Hari ini Selasa, hari Selasa, jadi jarang ada orang libur. Jadi biasanya sini ramai banget.